Demikian acara perayaan ulang tahun Dinda Tanti Dharma Mahatera yang ke-93 dan acara telah usai. Selanjutnya akan ada acara foto bersama. Sekian dari saya. Sabesana Wanto Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sati Hoto Namo Buddhaya. Dewi Pulasi itu juga ulang tahun. Iya. Waduh. Melaksanakan kebajikan yang telah dilakukan selama ini, semoga kekuatan kebajikan mengantarkan Anda semuanya mendapatkan ketenangan, ketenteraman, kesejahteraan, kesehatan, umurnya panjang, rezekinya lancar. Semoga kekuatan kebajikan melimpah pada para leluhur. Sanak keluarga yang sudah meninggal, semoga mereka terlahir di alam-alam yang lebih bahagia. Silakan dituang airnya dan renungkan. Yata wariwaha pura parikuranti sagarang ewa mewa itu dinang petanang upakapati Iji tang pati tang tumham kibang mewa samin jatuh Sabi purendu sang kapa candu panaraso yata mani joti raso yata Viva cantu sabaro govina satu mate Sanggami supati titang
Ikarata hitaya satana so upakapati sonya tidambo jayang nidasito etanam puja jakata ulara dalam jabiku nama nubadina tumeni punyam basutang anapakan. Jayanto Bodhya Mule Sakyana Nandivadhano Ewang Tuang Wijayo Jaya Sujaya Mangale Aparajita Parangke Sise Patawipokare Abisete sabbuddha agapato pambuddhati sunakata sumanggalam supakata sukutitam sutando sumukuto jasuyita pada kina kaya kama wacakama pada kina mano kama panidite pada kina nikat wana dakine bawatu sabamanggala rakantu sabadewata sabbuddha nupawena sadaso dibawantu de bawatu sabamanggala rakantu dewata sabadam manubawena sadasoti bawantute bawatu sabamanggala rakantu sabadewata sabasanggalu bawena pati sangka yoniso inda patang pati sewami newada wayanam adayanam mandanayana wipusaneya ya wadewa imasa kaya satidia ya panaya wihim suaratia brahmacarya nukahaya iti puranam jawedanam patihangka nawan jawedanam na upadesami yatra jambe bawisanti anna wajataka pasuwiharo jari. Merenungkan tujuan sebenarnya saya makan dan makanan ini bukan untuk kesenangan, bukan untuk pemabukan, bukan untuk menggemukkan tubuh, juga bukan untuk memperindah diri, tetapi hanya untuk menjaga kelangsungan dan memelihara tubuh ini, untuk menjaga agar tidak cepat lapuk, untuk membantu menjalankan kehidupan suci. Saya akan makan makanan ini sekedar untuk menghilangkan rasa lapar, tetapi tidak untuk mendatangkan perasaan sakit yang baru dengan makan secara berlebih-lebihan. Dengan demikian
dapat kebebasan bagiku dari gangguan-gangguan tubuh, sehingga dapat hidup tenteram. Ya, bahkan pelan-pelan.